guys, bertemu kembali guys kita hari ini. Okay guys, kali ini Omin nak mereaction lagi satu video daripada YouTuber kita, nama dia Andriawan Pratito. Okay, so Andriawan Pratito ni guys, channel dia dah terlalu banyak berjalan-jalan. Hari tu dia pernah sampai ke Pulau Pinang, Malaysia. Dia naik kira kereta api lah, kereta api yang kira cepat buat masa ni lah, buat masa ni di Malaysia. Oh, Bibu tak tahu guys masa tu. So dia kata apa, Andriawan Pratito ni guys, dia kata tajuk dia naik kapal laut super mewah di Indonesia, Surabaya. Maknanya daripada Surabaya ke Makassar. Okay, maknanya Surabaya di Pulau Jawa ke Makassar di Sulawesi kau. Okay, wow. So guys, Ombin guys tak ada pengalaman untuk naik kapal laut. So kita try tengok. Kita tengok pengalaman admin kita. Okay. So tanpa berbasa-basi lagi, sekejap kayak Ombin kuatkan dulu. Okay, kita langsung saja tengok gaya video dia dengan kiraan. Okay, 1, 2, 3. Play. Wow. Okay guys. Kita sudah lihat pemandangan sunset. Asli dah banget ini. Cantik. Oh. Oh, macam tu ke? Okay. Servis pohon ketiga datang sekitar jam 1. Kombi tak ada pengalaman kan? Naik kapal, kapal laut. Nanti korang komen ke bawah kan, kalau korang ada pengalaman. Dharma Kencana. Oh. Halo teman-teman, selamat pagi. 15 Ogos. 2:20. Aku udah ada di Terminal Patria Blitar. Pagi-pagi gini, aku mau menuju ke Surabaya naik bis Harapan Jaya, bis kecil yang angkatan pertama. Kenapa kok aku pagi-pagi banget naik bis ini? Karena aku mau ngejar jam kapal. Aku mau pergi ke Makassar, teman-teman. Mungkin aku nyampe sana 6:30. Oke, gak usah lama-lama, aku langsung naik bis ini. Kurang lebih perjalanan sekitar 3,5 sampai 4 jam. Oke, ikuti terus video kali ini. Oke, aku memulai perjalanan panjang ini dengan naik bis Patas Harapan Jaya Mungil dari Blitar menuju ke Surabaya via jalur Parit. Perjalanan kurang lebih nanti sekitar 3,5 sampai 4 jam. Dan tarifnya itu Rp40.000 saja, teman-teman. Oke. Kita naik bus. Sudah sampai. Murasi. Nah, ini sudah sampai di Terminal Bundaran Surabaya, teman-teman. Ini aku sudah mau nyari temanku. Katanya dia sudah sih. Ternyata ketemu di sini. Nah, ini ada Samrio dan Sambil Dani. Nah, ini takut Samir lah, kowe. Nah, kita jam 6. Kowe jam berapa? Jam 3 masih nengin nih. Nama Pak GH, oke. Ini sekarang jam 7:20. Kita masih muter-muter cari makan. Ini di kiri, yuk. Nah, ini di sekitar Terminal Bungur ada Alfamart. Yuk kita mengamankan logistik dulu sebelum perjalanan jauh. Alfamart. Oh. So, guys, Alfamart ini dia macam pasar raya gitu, eh.
Oke. Enggak, kulaan dah, Mas. Jadi balik kapal lah. Amin kalau mau reaction, Amin terlalu nampak kayak Alfamart. Setelah muter-muter kita sarapan rawon sebelum tempur di sarapan rawon. Jam 7:30 udah selesai makan. OTW jadi bakul. Kita sekarang lagi tunggu taksi online menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Guys nih guys, jalan-jalan yang wah. Dari Terminal Bungur Rasih ke Pelabuhan sebenarnya cukup jauh sih. Ujung selatan menuju ke ujung utaranya Surabaya. Biar cepat, kami memutuskan untuk naik taksi online dan memilih jalur via tol langsung. Dengan tarif pagi itu sekitar Rp100.000. Lumayan sih, waktu tempuhnya sekitar 30 menitan. 30 menit, jauh dia. Ke terminal ke pelabuhan. Oh, Tanjung Perak. Biasanya guys jalan-jalan ya Allah. Oke. Soalnya ini jadwalnya kapalnya jam 8, Pak. Ya, itu dia teman-teman kapalnya. Dari makan channel 7. Ketek lagi nih, Mas. Siap. Ini apa sih kutuk-kutuk tok? Entar tambah. Kayak kita ini. Beri kimawan, Pak. Oke. Pelabuhan Surabaya kok Tanjung Perak gitu. Pelabuhan nih jam 8 kurang dikit. Pelabuhan Perak. Kapalnya jam 8 ya. Jam 8 dari kapalnya baru sandar nih, kayak kapalnya telat. Sekarang kita mau validasi surat traffic dulu. No. Nah, teman-teman ternyata di sini tuh antrinya untuk validasi kayaknya lama deh, ini udah 10 menit tadi. Buka pintunya. Padahal kapalnya udah sandar nih. Kok Omin tak pernah naik. Kita nunggu kurang lebih sekitar setengah jam di depan tempat validasi. Ternyata petugasnya itu ke kapal yang baru sandar. Katanya mau validasi penumpang yang baru sandar dulu, teman-teman. Jadi orang yang mau naik kapal harus nunggu selesai dulu validasi atau pengecekan penumpang yang baru turun. Katanya gitu, daripada gabut nunggu di dalam, mendingan kita lihat proses bongkarnya kapal Dharma Kencana 7. Wow. Besar nih kau. Oh my god. Wow. Oh, guys, bila lah Omin ada pengalaman nanti. Nah, akhirnya udah validasi nih, teman-teman. Sekitar jam 9 lewat 10 ini udah validasi. Dan dikasih kartu warna kuning itu ngisi sendiri. Tapi kalau teman-teman punya aplikasi e-hat, itu nggak perlu pakai ini. Jadi langsung aja ngisi di sana. Ini fungsinya kalau nggak punya aplikasi e-hat, langsung bisa ngisi dari situ. Nah, ini sekarang gue ada di gedung terminal Gapura Surya Nusantara. Tempatnya dingin, karena kalau nunggu di ruang tunggu yang belah sana, itu kayaknya nggak ada AC-nya deh, agak gerah. Sebenarnya ini kalau ke atas, itu kita bisa ke apa Surabaya North Quay, yang ada kafe, sekalian sama bisa lihat view kapal. Tapi karena pandemi ini kayaknya ditutup deh, atau jamnya di operasional dikurangin. Sebetulnya kalau nongkrong-nongkrong di atas bisa sih, tiketnya kalau nggak salah 10.000, keren, Pak, asli keren. Sayangnya ya pas pandemi kayak gini, jadi nggak bisa naik atas. Eksklusif engkau dia punya tuh pelabuhan dia itu kayak ada ruang tunggunya teman-teman. Aku ini tempat menunggu buat mastiin ini kapalnya belum berangkat. Ternyata di sini tuh ruang tunggu sementara. Kalau ruang tunggu yang sebenarnya itu ada di sana, di atas yang tempatku tadi yang ber-AC. Di sini tuh nampak ada 3 kapal penumpang. Yang paling sana ada kapalnya PLN KM-nya Bulu Jakarta misalnya. Itu tujuannya kalau nggak salah itu baru datang dari Makassar deh itu. Lalu ini ada KM Kirana, punyanya DLU Kirana 3. Ini kalau nggak salah datang, barusan datang dari Sampit dan akan balik lagi menuju Sampit. Dan ini kapalku,
yang akan aku naiki Dharma Kencana 7, kapal terbesar yang sandar di pelabuhan ini untuk saat ini. Wow. Nah, ini tujuannya ke Makassar. Jadwal berangkatnya sih jam 8. Besarnya, cuman ya pasti ini kan kapalnya kan juga merupakan kapal penumpang dan kapal barang, kendaraan. Jadi untuk proses bongkar muatnya memakan waktu yang cukup lama, sehingga sekarang jam 9:30 ini kapalnya masih belum ada tanda-tanda untuk berangkat atau menyuruh penumpangnya untuk masuk ke dalam. Ini tadi aku muter-muter cari info tentang keberangkatan kapalku. Ternyata masih proses bongkar kendaraan dan infonya ada kendaraan yang rusak di dalam lambung kapal. Jadi harus diperbaiki dulu agar bisa keluar dari kapal. Seperti itu. Ketika aku muter-muter, ternyata aku menemukan hal baru, yaitu aku baru tahu kalau ternyata dari terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak ini ada integrasi moda bis. Jadi kalau turun dari sini mau ke arah Surabaya atau mau ke terminal Bungur Rasi Surabaya, itu bisa naik bis Damri. Nah, jadwalnya kapan? Kalau nggak salah nyesuaiin sama jadwal tibanya kapal ini. Barusan ada kapal tiba, kayaknya kapal Ngapulu yang dari Makassar, teman-teman. Mana boleh naik bis Damri, guys? Mau nyari petugasnya Damri, mudah banget kok. Jadi ada orang yang bawa pelang tulisan Damri beserta harganya dari pelabuhan sini menuju ke terminal Bungur Rasi, harganya 25.000. Yuk aku tunjukin armadanya yang mana. 25.000. Armadanya yang menuju ke Bungur via tol. Dia pakai bodi garapannya Piala Mas seperti Jetbus 2 yang HD. Itu menggunakan sasis Hino RK. Barusan aku tanya sama Pak drivernya, ini ternyata itu integrasi antar moda untuk BUMN. Jadi keberangkatan bis ini itu ternyata menyesuaikan dengan jam datangnya kapal Pelni. Nah, ini kan datang KM 60 dari Makassar. Langsung ini udah ready di sini, teman-teman. Jadi kalau mau nyegat di lintasan Perak itu, ya sesuaiin aja sama jadwalnya kedatangan kapal Pelni. Kita pernah naik, guys. Bas Damri. Kita sudah diperbolehkan untuk boarding. Fik, makasih ya. Udah ditemenin. Siap, ini adalah penumpang yang mau boarding, teman-teman. Antriannya luar biasa banyak nih. Ujar di game macam itu juga ya. Validasi untuk ini ada pemeriksaan dokumen. Macam sama macam pesawat apa? Yang dibuka cuma satu. Terminal dari kapal terbang itu. Kayak gini dan menyebabkan antrian cukup lama. Sudah selesai, langsung kita boarding keberangkatan. Nah ini teman-teman, ini udah lepas dari pemeriksaan keamanan, lanjut menuju ke konter nomor 9 untuk mencetak tiketnya atau boarding pass-nya. KM Dharma Kencana 7. Jadi kan 3 orang nih yang berangkat, salah satu perwakilan aja yang cetak di sini. Ini udah dapat boarding pass-nya untuk masuk ke dalam sana. Lur, macam airport, guys. Gue di pojok ini. Nah. Ekonomi, kita beda kelas. Oh, beda kelas. Ini kelasnya kelas 1 ini. Penumpang ekonomi, Mas. Wow, cantik kok dia punya ini terminal pelabuhan dia. Oh. Gila lah, cantik rupanya dia. Ini ya, terminal pelabuhan. Di ruang tunggu sementara, lihat-lihat sekarang. Kita ada di ruang tunggu yang sebenarnya. Ini penumpangnya kayaknya masih dikit. Yang belum validasi tadi di belakang banyak banget. Wow. Laper. Cetoy, iki urung masuk kapal lho. Oh, sebentar nih jajane. Wah, iki wis enggak kuat. Belum iki masuk kapal katanya udah lapar. Nah, ini oh ya, bisa numpak kapal apa? Cantik kapal tempat ini. Ini pelabuhan kapalnya nggak dari sini ya? Nggak, sebelah. Tiketnya bilang orangnya? 3.000. 3.000? Saat sepeda motor ya? Kalau sama sepeda motornya 7.000 ya. Murah ya? Aku 2 orang ya. 2 orang sama sepeda motor 12. Oke. Nah, jadi ini lo dari kemarin naik kapal dari Surabaya menuju ke Kamal Madura ya? Nah, nanti videonya aku linknya aku cantumin di sini, teman-teman.
buat referensi kalau mau nyebrang yang anti mainstream nggak usah lewat Suramadu. Itu baru saja merapat teman-teman, ada FPU kapalnya miliknya FPU itu lagi dipandu sama kapal kecil. Tanya kapal ini tuh kalau nggak salah ya dia dari NTT. Base ya guys, tak lupa tengok. Barat. Dari NTT deh kita. Sekitar NTT, NTB, lalu masuk Bali. Setelah itu dia masuk di sini Surabaya, Tanjung Barat dan berlanjut sampai di daerah Kalimantan. Ini jadi nanti kayaknya parkirnya KMP Ngapulu sama KMP Awu ini depan belakang, sama-sama miliknya Pelni. Dan kapal itu masih di sono. Biasanya nyedrek bis ya, saya nyedrek kapal lah. Sos lagi mas. Kata-kata. Kata-kata. Ini tadi teman-teman, orang-orang pada panik dibuka pintunya, dipikir mau masuk kapal, ternyata ada info jam 4 kapal Dharma Kencana 7 akan dibuka. Ih, gila re. Malah turu-turuan ini. Enggak mampu ya. Masih ada waktu untuk tidur 3 jam setengah lagi. Terpaksa perbekalan dibuka nih. Dibangannya sama apot ya. Jadi bagi yuk. Rode perjuangan ya. Komutmu. Oh jadi emaknya di rumah bertiga. Kita gitu roh emosi. Emosi. Boleh kesel emosi ini dur. Makan roti guys. Jam kemudian. Nah, ini kan masih jam 3 kurang seperempat ya. Oh, jadi orang boleh tidur dulu kan? Mereka pada cari nasi goreng. Nah, ini aku suruh jagain tas ya, teman-teman. Aduh. Oke, pukul 2. 8. Oh, mungkin dong udah bersiap nak naik. Wow. Alhamdulillah teman-teman, ini akhirnya setelah nunggu kurang lebih 6 jam akhirnya diperbolehkan untuk menuju ke kapal. Sebelah ini KMP Awu yang aku bilang tadi, dia startnya itu dari NTT dengan tujuan ke di daerah Pangkalan Bun. Pelabuhan terakhirnya itu kalau nggak salah di Benoa, saya dia langsung lanjut ke Kalimantan. Tadi di dalam gedung dingin banget, lalu keluar langsung panas banget nih teman-teman, asli tempatnya panasnya menyengat banget nih. Nah ini dia teman-teman, kapal yang akan membawaku menuju ke Makassar. Dharma Kencana 7 merupakan kapal roro, kapal feri. Ini kalau aku dulu pernah naik kapal KM Club ya, dengan tujuan Jakarta menuju ke Batam. Itu aku pikir udah paling gede, ternyata masih ada yang paling gede teman-teman, ada yang lebih gede. Jadi ini itu panjangnya itu sekitar 186 meter dan lebarnya sekitar 28 meter. Dan kapal KM Cloud yang aku naiki dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu cuma 140-an, jadi sekitar selisih panjangnya lebih panjang ini sekitar 40 meteran. Asli gede banget teman-teman. Dharma Kencana 7 ini kapal miliknya PT Dharma Lautan Utama. Dengan rute itu rolling, terkadang dia jalan ke Makassar, terkadang dia jalan ke Balikpapan. So ini pertama kali kita guys naik. Ini para penumpang pada oke,
kita andaikan jalan guys, admin kita ni so, seolah-olah kita yang naik kapal. So kita boleh merasai macam mana walaupun bukan secara real. Okay. Wow. Naik nih. Kayaknya oh, dengan kapal segede ini kalau dilihat penumpangnya itu enggak begitu banyak ya. Cuman mungkin enggak ada sekitar 500 ini penumpangnya. Tapi kapal segini. Oh ya, ini kapal itu kalau enggak salah muat sampai 1000-an penumpang dan oh, bisa menampung 260-an kendaraan termasuk truk. Kapal ini itu kelasnya kapal feri, teman-teman. Ini dibuat di Jepang pada tahun 1993. Ini dulunya namanya Sunflower Hiroshima. Wow, siap boleh ambil gambar. Untuk pemesanan tiket kapal ini cukup mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal langsung saja menuju ke websitenya PT Dharma Lautan Utama, okay, lalu pilih titik asal dan tujuan. Nah, nanti akan tersedia jadwal kapal yang akan berangkat di bulan itu atau pekan itu. Tinggal pilih mau ambil kelas apa, kelas ekonomi, kelas 2, kelas 1, atau bahkan kelas VIP. Harganya penasaran guys, macam mana kak dalam ini? Setelah itu, tinggal isi data diri penumpang sesuai dengan kartu identitas yang berlaku dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dengan berbagai atau beberapa bank. Oh iya teman-teman, di web ini juga terdapat tarif untuk angkutan kendaraannya juga loh. Praktis banget kan, jadi nggak perlu ke kantor DLU untuk dapat membeli tiketnya. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang masuk lewat ramp door yang sisi depan atau belakang ya? Depan sih, karena di situ ada tempat nakodanya, berarti depan sini. Di situ tertulis 4,3 m 75 t, artinya maksimal kendaraan tingginya 4,3 meter dan per kendaraan beratnya maksimal tonasenya 75 ton. Nah, fakta menarik, dulu sebelum ini ada kapal ini kan jalan Makassar kan sekitar tahun 2020. Di bawah tahun 2020 bis-bis yang dari bis-bis tingkat atau bis double decker yang ada di Makassar itu tingginya itu mentok 4,0 meter atau 4,08. Karena ya emang terbatas dari pengiriman kapalnya yang tingginya kala itu masih 4 meteran. Tapi semenjak ada kapal Dharma Kencana 7 ini atau Dharma Ferry juga, itu jadi tingginya 4,3 dan kemungkinan kedepannya kalau ada bis double decker yang hadir lagi dari atau rilis dari Jawa untuk dikirim, mungkin tingginya bisa maksimal 4,2 meter. Nah sekarang kita langsung menuju ke lobby. Ayo lo. Oh so guys, rupanya sekejap ke dalam kapalnya teman-teman dan merasa banget mewahnya ini. Udah ada liftnya ini. Ini kok lift eskalator. Oke. Okay. Udah kayak di Jadi selector guy. Wow. Wow guys. Oke. Okay. Dalam dia tuh guys ada eskalator. Eskalator. Lepas tuh guys yang Om Bin nak cakap tadi tu, rupanya guys sebelum ni Om Bin kan ada juga mereaction track-track terjauh bus daripada contohnya daripada Sumatera ke Pulau Jawa ataupun daripada Pulau Jawa ke Sumatera. Rupanya guys dia ada kan Pulau Jawa dengan Sumatera kan dia kira terpisah. So Om Bin ingatkan macam mana boleh sampai. Rupanya guys dia naik ni, dia akan sambung kira bus tu akan naik kapal. Oh macam tu guys. Okay, macam kira pengalaman Om Bin, ada jugalah pengalaman Om Bin, tapi yang tu tak jauh guys, sekejap je dalam beberapa minit daripada Kemboja ke Vietnam. So bus yang Om Bin naik tu daripada Kemboja ke Vietnam tu, dia naik macam tongkang gitu kapal, tapi rasanya bukan kapal sangat kot, dia macam tongkang gitu. Sebab tak berapa jauh kan dekat Sungai Mekong. Kalau tak salah dekat Sungai Mekong ke dekat mana? Sungai Mekong ke? Dia kan ni daripada Kemboja ke Vietnam.
Cuma yang negai kapalnya menjadi terlalu mewah. Siap ada sekali tengku. Oke. Lawa kan dalam kapal ni. Ya Allah. So kita tak rasa ni guys. Sebenarnya sih dari awal berangkat kita itu kelas VIP teman-teman. Karena waktu kita pesan online yang VIP itu udah nggak ada. Atau aku sesuatu blog nggak tahu sih. Aku udah tanya-tanya ke beberapa orang yang lebih paham atau sering naik kapal. Dan katanya itu bisa di upgrade. Iya, semoga saja masih ada sisa kursi teman-teman atau sisa kamar untuk kelas VIP-nya. Sayang banget kelas VIP-nya habis. Teman-teman ini diantar ke kamar. Macam kapal Titan nih, kan? Oh, rupanya guys macam nih kapal mewah. Oh my god. Macam seolah-olah kita ke hotel dekat. Kita seolah-olah bukan dalam kapal. Wow. Oke. Okay. Akhirnya teman-teman ini telah nunggu 7,5 jam mulai dari jam 7:30 ya, jam 8. Ini baru masuk ke kamar itu jam 4. Ini menurutmu sudah pagi capek tunggu bosku. Agak gimana ya? Agak ada sedikit penyesalan. Soalnya kemarin kan kita itu mau belinya tuh ditunda-tunda. Kita menunda-nunda belinya itu mendekati hari H atau istilahnya agar kan ini syaratnya naik kapal ini kan harus ada PCR ya, PCR apa? Antigen. Ini kami itu nunggu hasil antigennya negatif dulu baru kita berani pesan kapal ini teman-teman. Dan pas pesan itu udah hilang yang kelas VIP, yang kelas tertinggi, jadi kelas 1 ini, yang kamar ini. Ya, semoga kita harus remedi lagi yo. Insya Allah kita akan remedi lagi untuk kelas yang VIP. Nah, ini okay. Sekarang aku mau menikmati kamar ini dulu. Kemungkinan besok dan kita akan review ini. Tapi ini pun kayaknya oke dah. Wow, mewah. Mewah kau? Ya lor, wajahmu. No. Kok anak penumpang? Gelap. Saya ceritanya biar ceritanya. Mewah juga guys. Wah. Macam ada hotel gitu. Ya, aku pesan cuma sesuai ekonomi. Biar bisa jadi. Oh. Dia lebih irit mas. Oh, irit. Tujuan utama adalah tetap irit. Sial. Tapi lah ada yang izin ya. Harusnya dia pergi ya. Oh. Beda kelas. Dari enggak ya teman-teman, jadi Mas Rio ini kan negaranya ekonomi. Tadi udah upgrade, jadi bisa satu kelas satu ini bisa untuk 3 orang. Tapi minusnya, kapan teman? Musuh. Yes. Oke lah guys dah. Selesai juga tidur. Oke. Tinggal kita permanen. Yo, rai kira sih tekok gimana? Jadi sudah di sofa, sudah di apa lagi ngerti lu? Ini mode siang. Kalau mode malam lebih syahdu lagi teman-teman. Ditutup. Kalau ini diputar. Buat foto-foto cakep nih. Sekitar sejam kapalnya belum berangkat dan kita akan menuju ke atas untuk lihat-lihat sekitar dan lihat proses kapalnya berangkat. Nih sekarang kita mau ke restoran. Restorannya kode tuh? Lulu kok keren banget ini. Oke kafe pak. Ada restoran itu? Kayaknya naik deh. Kayaknya nih gini. Enggak naik. Cari makan dulu teman-teman. Nah ini dia restorannya. Wow keren. Om Bin tak terpikir guys kita macam ini. Kita bingung bertiga itu. Posisinya kan kita lapar bertiga ya. Cuman takutnya pas kita makan kapalnya ini berangkat. Akhirnya aku dan Gildan itu gambling. Perkiraan
saat kapal ini berangkat mungkin sekitar menjelang maghrib. Sekarang udah jam 5 dan ini belum ada tanda-tanda pergerakan kapal mau berangkat. Dan akhirnya kan nemu restoran letaknya 2 tingkat setelah deck yang ada di kamarku. Harganya itu cukup masih lega dan habis. Ayam geprek masih standar wajar kan. Cuman yang agak mahal itu yang minumannya. Itu minumannya rata-rata 10 ribuan semua. Kira-kira bilur kan ya, Bil? 15 ribu bosku. Sama 15 ribu juga? Tapi sama yang bayarin yang kurang 10. Mau belanti ya? Di sini 4 biji harganya 15 ribu. Ya lumayan kalau ini. Lumayan. Enak lor. Minus saya bayar lentur. Wow. Oh. Ombi tak menyangka guys, rupanya macam itu guys dalam kapal. Kita bisa lihat pemandangan sunset. Asli ini banget ini. Itu di kalau sana daerah Gresik ya. Kalau sana kan ya. Kalau arah Gresik. Dan view-nya itu kapal-kapal yang sedang anchor atau kalau bahasa bis itu perpal teman-teman di situ. Dan juga ada yang nunggu antri untuk masuk ke dermaga. Nah, kapal ini nanti lepas dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini, itu dia langsung lewat ke arah sana. Jadi lewat ini kan Pulau Madura ya. Jadi dia nanti akan lewat di bagian baratnya Pulau Madura. Gak bisa lewat sana langsung karena sana sudah ada jembatan Suramadu teman-teman. Nah di sana. Jadi gak memungkinkan untuk kapal setinggi ini menerobos bawahnya jembatan Suramadu. Lalu di sini tuh dermaganya ada beberapa. Yang situ ada terminal Jamrut untuk peti kemas barang. Lalu ini ada dermaga terminal Gapura Surya Nusantara yang aku naiki itu untuk melayani penumpang dan juga barang. Lalu untuk menuju ke Pulau Madura ada opsi lain nih, selain melewati jembatan Suramadu kita bisa naik kapal dari pelabuhan ujung menuju ke sana, ke Kamal. Nah, walaupun ada jembatan Suramadu teman-teman, tapi pelabuhan ini masih aktif karena kebanyakan orang-orang itu gak mau muter, gak mau muter lewat Suramadu yang terlalu jauh. Jadi ini orangnya dekat sini untuk mau ke Pangkalan. Wow. Cantik kok rupanya nenek kapal. Oke guys, nanti Ombin kena ambil pengalaman juga naik kapal macam mana. Ada sholat maghrib, suasana kayak gini. Ini sisi gelap, ini masih ada sisi terangnya. Wow. Nah ini Mas Wildani, si kilek gempor. Kita jalan-jalan. Iya lor. Mentok. Muter kono. Eh, muter. Mas Jawa. Bi muter. Ringgut. Manirah muter ringgut. Sikilmu lo. Eman-emanan sikilmu ah. Rumahnya belum bertolak. Wow, pengalaman yang terlalu best guys. Admin kita. Jangan lupa guys untuk subscribe admin kita. Semoga admin kita sentiasa bersemangat untuk buat video-video baru. 14:25 ini akhirnya kapal Dharma Kencana 7 meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tanjung Perak. Terlambat kurang lebih sekitar 10,5 jam dari jadwal. Jadwal aslinya sih jam pagi ya, jam 8. Ini jam 6:30 baru berangkat.
makanya mewah kan kapalnya. Akhirnya setelah nunggu dari pagi, kapal ini berangkat juga teman-teman. Lega banget rasanya ini. Ya inilah teman-teman suka dukanya naik kapal. Walaupun nunggu lama, tapi aku tetap semangat menjalani perjalanan pada kali itu guys. Alah, dana abdi. Wow. Ini Wildani udah salah banget ini. Udah bad mood ya. Kita mau balik ke kamar. Karena info dari petugasnya tadi, itu ada petugas yang warna biru, yaitu menanyain satu persatu, menanyai tentang perihal tiketnya udah ditukar sama kupon makan atau belum. Nanti aku sempat disamperin, dikiranya aku penumpang kelas ekonomi. Aku bilang, Pak, saya penumpang dari kamar kelas 1. Oh ya udah nanti ditunggu aja di kamar, nanti makanannya akan diantar. Nah, bedanya gitu teman-teman. Kalau makan ekonomi itu kita ngambil di mana gitu, tapi kalau kre kapal kelas 1 itu makannya diantar di kamar. Oke. Cantik kau di dalammu. Macam kapal Titanic dulu, guys. Sempat lupa kamarku yang mana, ternyata dekat sama tangga teman-teman itu. Kamar nomor 230. Sono berarti. Pokoknya macam ini guys, naik kapal mewah. Ya masih. Komen deh ke bawah kalau kurang berani. Ngerti ra, kacanya rasa melebu. Mungkin kita takut tak rasa ya. Sampai nunut kamar gue. Ya, kita tak rasa seolah lagi dalam kapal. Oh, jadi pengumuman pun ada dalam video. Kembali ke kamar Anda karena layanan makan akan segera kami antar. Maaf tangan dia, maaf Pak. Oh. Iyalah, dia kelas 1. Jadi dihantar ke kamarnya, guys. Ke bilik. Sudah pilihnya terdengar aja. Terima kasih, Pak. Siap. Mewah kau, rupanya naik kapal macam itu guys, kami tak tahu langsung guys. Oke, 19.20 makanan atau servis makan pertama diantar di kamar. Ini makanan nasi ayam sama sayur pakai buahnya semangka. Tadi ada pilihan juga, ini minumnya mau teh atau kopi. Nah, berhubung kita semua sudah tepar bertiga sama Rio. Seperti kalau tepar. So semangka tuh guys, atau lo selalu dengar juga guys, semangka. Rupanya dia itu ini apa? Watermelon guys, tembikai. Kalau di Malaysia itu mungkin dipanggil tembikai, main kalau mungkin di Indonesia dipanggil semangka. Nanti mau minumnya teh aja biar langsung cepet tidur. Tapi nggak termasuk hidrokokoni ya. Ini beli sendiri tadi ini. Oke. Selamat makan. Beda yo, ki penumpang sing emang bener-bener asli kelas 1 karo abal-abal. Sampai di sini dulu teman-teman video part satunya. Kami bertiga kala itu sudah sangat lelah dan akan mengeksplor apa aja yang ada di kapal ini keesokan harinya. Jadi tunggu keseruan kami menjelajah kapal terbesar di Elo ini yang akan tayang di part kedua. So, nanti kita tengok guys, Omin penasaran gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video jangan saya. Jangan lupa guys, subscribe dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman. Memang terlalu bermanfaat, jangan lupa guys untuk orang share. Terlalu best. Om Bim pun baru tahu guys that. So kita kena tengok part 2 sebab memang terlalu lama di dalam kapal tu. Wow. Korang boleh komen guys kat bawah kalau ada antara adik korang yang dah pernah naik kapal macam tu, macam mana perasaan dia. Okay, so kita akan jumpa di part 2 guys. Okay dah, thank you.